Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi bagi teman-teman yang suka baca buku yang bergenre thriller atau detektif, tapi teman-teman ingin belajar tentang kebenaran dalam kekristenan, teman-teman dapat membaca buku ini nih, buku yang sangat keren, yaitu adalah Cold Case Christianity yang ditulis oleh Warner Willis. Nah, apa sih spesialnya dari buku ini? Buku ini ditulis oleh seorang mantan detektif yang dulunya adalah seorang ateis. Nah, jadi detektif ini dulu sangat ahli sekali dalam kasus pembunuhan. Nah, pada waktu itu karena dia adalah seorang ateis, dia ingin meneliti atau menyelidiki dari kitab-kitab Injil, yaitu dari Injil Matius sampai Yohanes. Nah, pada waktu penyelidikannya, ternyata dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya buku ini lahir. Nah, di dalam buku ini adalah dari pengalamannya ketika ia menyelidiki kitab-kitab Injil itu. Nah, buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang bagian awal adalah penulis menceritakan bagaimana pengalamannya di dalam memecahkan kasus-kasus pembunuhan, dan dia juga memberikan tools-tools yang ia gunakan. Nah, di bagian kedua, dari tengah sampai akhir, itu bercerita bagaimana ia menyelidiki kitab-kitab Injil, dan dia menemukan banyak sekali bukti-bukti yang menguatkan bahwa keempat Injil yang ditulis oleh para murid Yesus adalah konkret dan benar. Nah, penasaran gimana? Teman-teman bisa baca buku ini. Buku ini pokoknya keren banget ya. Dan usahakan kalau baca buku ini jangan sampai putus dalam waktu beberapa hari. Jadi kalau bisa dalam waktu 1, 2, 3 hari diselesaikan, karena nanti gregetnya hilang ya. Jadi buku ini sangat keren bagi teman-teman yang suka menyelidiki penyelidikan kayak kasus-kasus. Nah, di sini keren banget. Jadi saya menghimbau bagi teman-teman yang penasaran dapat baca buku ini. Dan teman-teman jadi semakin diberkati, semakin mengerti kebenaran iman Kristen. Dadah semua.